Pemirsa, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta semakin meningkat. 80% pasien didominasi pasien repatriasi. Hingga 18 November pukul 6 sore, jumlah pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Jakarta berjumlah 236 pasien atau 2,99% hunian. Jumlah pasien yang terdeteksi naik hingga 200 orang terjadi sejak 13 November dan terus meningkat sampai hari ini. Pasien didominasi pasien repatriasi 80%, pasien dari dalam Jakarta 7%, dan pasien dari luar Jakarta 9%. Untuk menangani ini, pihak RSDC terus lakukan pemeriksaan rutin PCR dan pengobatan sesuai dengan gejala yang dialami pasien.